Sesuai dengan judulnya, trik kali ini adalah membuat bullet dengan cara yang lebih praktis. Untuk lebih jelasnya, perhatikan. Saya buka file tekstual. Kemudian klik text tool. Lalu sorot seluruh teks. Diperbesar dengan menekan Shift F2. Lalu tekan Ctrl M. Hasilnya bullet akan terbentuk secara otomatis. Atur posisi indent seperti berikut.